Hebat banget ya sobat lantas timnas kita. Indonesia berhasil masuk ke semifinal dan satu langkah lagi menuju Olimpiade di Paris 2024. Yeay, semua ini berkat kerja keras para pemain, pelatih, manajemen, dan federasi. Wah, terus kaitannya sama Korlantas Polri apa dong? Jangan salah, pertama ternyata ada sosok Bribda Muhammad Ferrari sebagai anggota Polantas yang ikut berkontribusi menjaga pertahanan tengah timnas dari serangan lawan. Ada juga sosok Bribda Dava sebagai kiper kedua timnas setelah Hernando Ari. Selain mereka bertugas melayani masyarakat, mereka juga bisa mengharumkan nama bangsa lewat sepak bola loh guys. Keren! Kedua, nyata ada sosok Kombes Pol Sumaji SHMH yang menjabat aktif sebagai Kasubdit BPKB Korlantas Polri selaku manajer timnas PSSI. Beliau bertugas dalam menjamin akomodasi pemain, keamanan pemain, keselamatan, dan memastikan seluruh kebutuhan timnas kita dapat terpenuhi dengan baik. Wah, 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 kita doakan ya. Semoga Pak Polantas-Polantas kita berhasil bertanding melawan Uzbekistan dan melaju ke babak final sahabat lantas. Indonesia, semangat!